Assalamualaikum, Sodayana. Hari ini aku teh mau unboxing kasur in the box anu viral teh ya. Ini kasur ukuran 160x200 cm. Aku belinya teh di Shopee. Nah sekarang aku mau unboxing dulu. Gak sabar banget. Ini sekitar 10 hari baru sampai gitu nya guysnya ke Cianjur teh. Ya Allah, ini tuh udah ada bonus 2 bantalnya, bantal premium in the box premium teh sih, isi dakron gitulah nya guysnya, ini warna putih. Nah ini kasurnya ya, yang busa pom doang ini mah ya guysnya, yang nggak ada empernya tuh kayak gini. Ini ukuran 160 cm. Nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya. Mari kita unboxing dulu kasur viral teh ya guys. Tuh kayak gini ya, dari kecil begini jadi gede kayak gimana, penasaran gak sih? Kalian udah punya belum? Yang udah punya sok atuh komen di bawah, gimana rasanya bobo pakai kasur in the box, enak tuh gitunya guys. Nah ini mau di unboxing lah gitu ya guys ya. Ini aku unboxing di luar ya guys ya, karena biar lega gitu. Nah kasur in the box ini teh udah pre-ongkir ke Cianjur, jadi gratis. Nah sekarang aku teh mau breng-brengin dulu kasurnya, biar sagere kumaha ieu badagna gitu ya guysnya. Ini dibuka beberapa orang tuh, jadi badag guys. Ukuran 160x200 cm, asapura di jadi incek-incek kelah tuh, mau dibuka tinggal liatunya guysnya. Ieu bakal langsung ngembang tuh, langsung ngembang itu nya, udah dipakum terus kalau kerasa udara langsung ngembang gini. Nih semuanya busanya guysnya, busa yang enakeun gitulah. Nah untuk busanya teh terdiri dari memory foam D28 ini 2 cm, terus high destiny foam D26 16 cm. Jadi ini sekitar 18 cm-an lah ya, kurang dari 20. Ini varian yang queen gitu tuh, tinggal ya. Ini tuh warnanya teh warna biru dongker kayak gini. Udah agak-agak ngembang, tapi harus ditunggu sih sekitar 30 menitan biar kembang maksimal ya guys ya. Tuh tinggal detailnya kayak gini. Mantap in the box gitu ya guys. Tuh ini kasurnya dan bantalnya, cucuk meong tuh sih, gak sabar ini pengen diboboin gitu ya. Tuh mari kita pasang di kasur tuh, ini di kasur jati ya kayak gini nih ya, maaf agak burem-burem ya guys. Nah kayak gini tingginya, dan sekarang mau kita pasangin spray. Kebetulan pas aku beli teh spraynya kegedean gitu ya guys ya, salah meli, jadi bakalan agak-agak kurang rapi nih. Kita di sprayin tuh, mantap gabun, tinggal lihat tuh mending ngembang kieunya ciga kue bolu. Makasih pokoknya mah yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Tuh nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.